buka tutup belakang dulu. Sudah terbuka, dicek-cek dulu kabelnya. Kalau ada sisa-sisa kotoran-kotoran, dilihat-lihat kabel-kabel yang ada yang putus. Pakai lampu biar lebih cetha, lebih terang. Dicari-cari, mungkin masih ada tikus. Masih pencarian, coba dibalik ya. Oh, ternyata setelah saya bongkar MP3-nya ada kabel yang putus dimakan tikus. Ya, ada dua kabel ini, kita sambung dulu.
kabelnya kita potong dulu, kita kelupas, kemudian beri timah untuk menyambungkannya. Dikasih timah dulu, dipanasi, disolder agar mudah untuk menyambung. Thank you.
kita cari kabel untuk menyambungkan. Sudah selesai disambung, kemudian kita masukkan ke PCB. Kita luruskan dulu kabelnya biar masuk. Kita perbesar lubangnya karena terhalang. Kita solder, kita yang satunya lagi kita masuk. Pakai pinset karena sulit tangan untuk melakukannya. Kemudian kita solder lagi yang satunya. Untuk kabel tegangannya ke MP3. Thank you.
Kita sambung tegangan 5 voltnya ke MP3. Kita solder dulu. Biar kencang. Kemudian yang menuju ke PCB power kita solder tegangan positif dan negatifnya yang menuju ke MP3.
Kemudian kita coba dulu, kita tancapkan stekernya. Putar-putar radionya untuk input ke speaker aktif. Oh, ternyata lupa inputnya juga speaker aktif. Input LR. Putar-putar. Kita coba lagi setelah di tutup belakang. Kita tarik gelombangnya radio untuk mencoba. Terima kasih. Like, subscribe, dan semua loncengnya. Terima kasih.